Psikologi Keren yang informatif. Dan motivasi, ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sesuatu atau artis yang sedang fenomenal. Nah, di sini artisnya adalah sepasang muda-mudi yang sedang naik daun, gitu ya, yaitu Lesti Bilar. Nah, di sini ada pertanyaan yang masuk ke dalam manajemen saya, yaitu Lesti Bilar bisa melupakan masalah bagi penggemarnya. Benarkah itu? Kita katakan benar. Bisa saja terjadi. Karena apa? Karena sesuatu yang diidolakan itu membuat atau fans ya, membuat fans itu merasa senang. Buat orang yang betul-betul ngefans ya. Membuat merasa senang, merasa bahagia, menjadi hiburan, menjadi penghilang stres malah gitu ya. Terus mengisi kekosongan, lalu bisa juga sebagai penyemangat hidup dia, hidup para fans ya, gitu ya. Atau bisa juga sebaliknya, buat orang yang atau haters gitu ya, bisa sebaliknya menjadi marah, menjadi terluka hatinya, sebel, baper ya, gundah gulana, pokoknya segala sesuatu, malah bahkan mengambil tindakan kriminal. Nah, hati-hati gitu ya. Jadi ada plus minusnya. Oleh karena itu ya, berbuatlah yang biasa-biasa aja, tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu dampaknya tidak akan positif, malah justru sebaliknya. Oke? Saya ingin mengatakan bahwa secara psikologis tindakan yang berlebihan itu, yang sudah saya katakan bahwa itu tidak akan membuat hasil yang maksimal, justru akan menjadi orang muak ya gitu ya, sebel gitu, dan too much gitu, kayaknya orang lain sudah tidak ada rasa penasaran lagi terhadap orang tersebut. Lalu dampaknya berkurang baik, yang itu tadi saya bilang negatif nanti kalau yang sesuatu yang sifatnya berlebihan. Nah, apalagi kalau sudah masuk ke dalam ranah pribadi, itu juga rasanya kurang baik juga gitu ya. Dan kadang-kadang fans yang baik atau fans yang kurang menyukai gitu ya, atau haters dan sebagainya, dia kadang tidak berpikir realistis gitu. Apa yang terjadi karena idolanya merasa dibully, merasa tidak ada kata-kata yang mengenakan untuk idolanya, ini si fans ini marah ya, untuk orang-orang yang fans fanatik gitu ya. Jadi sebetulnya ya nggak baik juga gitu, buat apa gitu terlalu berlebihan bersikap seperti itu gitu kan. Lalu menuntut yang terlalu berlebihan terhadap si artisnya. Dan kadang-kadang si fans ini juga berpikir bahwa tuntutan tersebut harus sesuai dengan apa yang dimau fans. Ya nggak bisa juga begitu. Lalu ekspektasi si fans ini juga terlalu tinggi terhadap si artis tersebut. Sehingga siapapun, bahkan apa namanya, seorang psikolog maupun siapapun tenaga ahli yang mengomentari hal tersebut, kalau merasa itu tidak sesuai dengan harapan fans tersebut, maka dia marah, maka dia membuli, menjelek-jelekkan dan sebagainya. Ingat, itu bisa menjadi kena undang-undang ITE maupun dalam kategori gangguan kepribadian atau gangguan jiwa gitu ya. Tindakan-tindakan itu ya sesuaikan dengan realistis, dengan pikiran yang normal gitu. Jangan mengikuti apa yang dimau oleh kalian sebagai fansnya gitu ya. Karena saya pun juga merasakan hal itu gitu. Padahal ya saya berpikir atau saya berbicara sesuai dengan ahli dan bidang saya, yaitu psikologi. Nah, soal Anda tidak suka atau tidak sesuai dengan kemauan yang Anda pikirkan, ya itu terserah Anda. Tapi
kembali kepada Anda sendiri gitu ya. Mau nggak menerima semua resikonya yang tadi bisa ditangkap polisi loh, hati-hati ya. Jadi latar belakang pendidikan, karena di tidak semua yang namanya fans itu kan berpendidikan gitu loh. Jadi dari semua kalangan, jadi dia tidak mempunyai, mungkin latar pendidikannya juga kurang mumpuni gitu ya, tidak sesuai dengan apa ya, kalau orang berpendidikan kan cara berpikirnya lebih baik, bahasa dan tutur katanya juga sopan dan sebagainya. Lalu pola asuh mungkin orang tuanya juga mungkin berbeda ya, jadi budayanya juga mungkin berbeda dari setiap daerah ke daerah lain, lalu apalagi negara ke negara lain, kan itu sangat berbeda ya budayanya. Jadi adat dan kebiasaannya itu mungkin tidak akan sama gitu ya, dan itu menjadi tolak ukurnya juga gitu. Dan karakter orangnya gitu, karakter orang tersebut nih, karakter si fans fanatik tersebut, nah ini yang kita harus ukur gitu, bagaimana fans itu tidak semuanya cerdas gitu. Nah jadi berbuatlah fans secerdas mungkin untuk memilah pengambilan keputusan, atau kita beri judul arti sebuah konsekuensi ya. Siapapun itu, seseorang yang sudah mengambil keputusan, artinya dia harus menerima segala resiko dan konsekuensinya yang bisa dipertanggungjawabkan, lalu konsisten dan fokus dalam menjalani hal tersebut. Oke, siapapun itu gitu. Terutama bagi seseorang yang sudah berhijrah atau berpindah dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, atau sesuatu berubah dalam hal bersikap, bertutur kata, attitude ya, perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang dulunya seperti ini sekarang berpindah menjadi lebih baik lagi gitu ya, atau dengan menggunakan hijab gitu, karena orang tersebut dulunya mungkin sikap dan perilakunya yang terlalu euforia gitu ya, terlalu berusaha terhadap temannya, tepak-tepok gitu dan sebagainya gitu ya. Sekarang jika dia sudah berpindah, artinya dia sudah harus mengurangi apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan tersebut, karena bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai di dalam lingkungan tersebut gitu ya. Oke. Kita juga harus mengurangi apa yang menjadi kebiasaan tersebut ya. Jadi menghindari tatapan mata mungkin gitu ya. Lalu ya bersentuhan, lalu juga berpegangan tangan, berpelukan, lalu suap-suapan di depan publik, dan itu kan mengundang iri ya, mengundang rasa iri, mengundang birahi orang lain gitu ya, mengundang sesuatu yang menjadi baper dan sebagainya. Nah, saya di sini gimana ya, jangan sampai membiaskan kesungguhan hati dalam berhijab tersebut atau berhijrah tersebut gitu loh. Jadi jangan sampai orang lain menilai hal-hal negatif tentang